perbincangan bahwa, nah kalau kita dihantam dengan isu apa telur palsu, kemudian masyarakat ragu-ragu, ini akan menurunkan konsumsi per kapita, juga akan menghantam industri peternakan ayam telur. Nah pada gilirannya adalah yang terdampak bangsa kita akan rugi sendiri karena kekurangan protein, ya, kekurangan makan telur kan protein yang murah sebenarnya telur.